lagi enak-enak juga, ya gak? Tarai deh kan, tarai. Karena kakak itu anak pertama, Rizky. Jadi harus ngingetin kamu. Coba kalau kamu jadi kakak, kau yakin? Kamu pasti ngingetin adeknya kan? Kalau misalnya aku jadi kakak iparnya Rizky, cocok gak? Enggak. Wah, dasar pemuda gila nggak tahu diri, sok beriman, pelimpan lagi. Udah, Rizky yang penuh gaya dan aksi kasih tahu, jangan berharap banyak sama Kak Sinta, kakaknya Rizky. Ntar sakit hati, marah, pindah kamar, bunuh diri. Rizky, ayo pulang. Iya, Kak. Mabro, Rizky yang penuh gaya dan aksi ini cabut dulu ya. Ada urusan biasa, orang sibuk. Peace, bro. Mas, thanks ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini semua terjadi karena ulah lo sendiri. Deh, sekarang mendingan lo tobat deh. Kagak ada istilah telat buat tobat. Gua ada cerita nih, gua jadi inget. Sayyidina Ali pernah dalam satu peperangan. Orang kalau dalam peperangan saling bunuh boleh ya. Soalnya kalau nggak dibunuh, ya dia kebunuh. Iya kan? Iya, Pak. Satu kali Sayyidina Ali ini lagi uber-uberan sama musuhnya. Musuhnya udah ke pojok, udah di pojok. Ibaratnya tinggal sekali tebas, sat! Selesai itu musuh. Nggak tahu kenapa tuh musuh ngeludahin Sayyidina Ali. Udah tinggal ditebas, pasti ludahin. Kalau lo diludahin, lo pasti ngamuk tuh. Iya, kan? Ini kagak, Sayyidina Ali balik badan ditinggalin tuh musuh. Ngedenger kayak gitu, ngelihat kayak gitu tuh musuh. Akhirnya manggil, Ali! Ditanya sama dia, kenapa kok kamu meninggalkan saya padahal saya sudah tinggal sekali tebas? Engkau tinggal bunuh aku. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali bilang begini, pada saat aku pertama berperang dan ingin membunuhmu, itu semata-mata karena lillahi ta'ala. Tapi begitu kau ludahi mukaku, bukan Allah yang bersamaku, tapi nafsuku bersamaku. Akhirnya balik badan. Pelajaran buat lo, pelajaran buat gue juga. Tobat. Iya, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ada yang lucu nih sendal. Ambil nggak ya? Ah, jangan lah, nanti ketahuan lagi. Ah, tapi sepi, comot. Pengabu Pengabu. Bang Abu. Bang Abu jadi banyak kok. Nggak pindah lagi. Dia pingsan. Bang Abu. Bang. Bang Jamal kenapa itu, Bang? Pingsan. Mas siram gih. Biar ngapa, Bang? Biar sadar. Oke, Bang. Kalau siram menyiram itu saya bisa, Bang. Tunggu, Bang ya. Ini bang, saya siram sekarang ya. Mandi pagi lo atau mandi malam lo? Tongkos, gila kali lo ya, main banjur aja. Emang lo kata gue poon? Entuh odeh dosa. Mesti gue catet. Tunggu dulu. Lebih dosa lagi orang yang ngambil sendal orang lain di musola. Bang Abu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya jangan main-main sama sendal musola. Ntar gigi lo tuh makan sendal. Biarin aja. Daripada itu buka air semua. Hehehe.
Gak nyangka si Abu, katanya wali, tapi suka diremang-remang, terlalu. Betul bang, ini mesti kita foto. Cerdasin deh. Buncis, cerot. Ini buat bukti. Bukti buat fitnah ya bang? Songin deh. Mending lo tutup tempatnya. Kayaknya abang orang kesatus yang bilang begitu. Oh. Udah banyak ya berarti ngingetin lo ya. Nggak banyak lagi, tapi sangat. Bagus deh. Kalau emang diomongin pakai lisan bebe udah nggak bisa. Abis ini lo bakal diingetin sama Allah. Pakai bawa Tuhan. Kayak pernah ketemu aja. Katanya ente wali, ah? Masa gak bisa mencegah kemungkaran? Terlalu. Tugas aneh cuma ngingetin, selebihnya kuasa Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah ini. Dia bukan wali. Ane yang wali. Wali murid. Songong ente. Tunggu. Eh, Pul. Ini buat ente. Duit buat apa itu, Bang? Buat membeli keimanan saya, Pul. Berarti iman bisa dijual juga ya, Bang? Ajib, buktinya kan sudah ada di depan kita. Karena uang, dia lepas imannya. Karena uang, imannya hanya di lisan, tapi tidak dilakukan. Kok bisa? Setiap kali dia bilang, ayo kita beriman, ayo kita beriman. Ternyata lepas keimanannya. Contohnya orang seperti dia. Bang. Kenapa malaikat Jibril tidak datang pas lagi lepas keimanannya? Makanya soleh, kita harus banyak baca. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bil husnul khatimah. Gunanya bang? Kalau kita mati dalam keadaan baik, bukan mati dalam keadaan tidak beriman. Betul. Emangnya lo udah beriman? Soleh, soleh. Iya bang. Ada pendekar dari Bukit Tengkorak yang membela kebenaran. Ayo soleh, kita go. Go. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Pul, tangis deh. Tangis terus deh. Insya Allah tangisan lo ini bakal jadi saksi nanti di yaumil akhir. Bang, apakah Allah akan memaafkan saya, bang? Pul, lo jangan nanya. Apa Allah akan? Allah itu pasti maha penyayang. Itu udah pasti. Tinggal lo yakinin itu. Lo minta maaf, minta ampun sama Allah. Gue mau ingetin lagi pun. Kita ini manusia. Jangan pernah kita ngerasa diri kita sebagai Tuhan. Dan jangan pernah juga kita ngerasa aku karena aku. Karena semuanya ini adalah karena Allah. Maaf. Aku boleh minta tolong sama kamu? Minta tolong apa? Meyakinkan diri aku kalau kamu bukan Syifa. Saya harap setelah kamu tahu kalau saya bukan Syifa, kamu jangan ganggu saya lagi. Iya. Yeah.